Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, ketemu lagi dengan Mas Gun ya. Kali ini video Mas Gun mau menggoreng kue boboloni ya teman-teman, karena pesanan kue boboloni. Dan saya dikasih tugas sama majikan untuk narusin ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai aja gorengnya ya teman-teman. Ikutin terus videonya ya. Kita mulai angkat ya teman-teman. Sekarang kita proses kita lubangin dulu ya teman-teman. Kita lubangin boboloninya, habis kita lubangin nanti kita balur dengan gula halus ya teman-teman. Kita balur dengan gula halus. Oke teman-teman, sudah selesai melubanginnya. Lalu kita aduk di gula halus ya, dibalurin. Nah, jadi putih seperti itu ya teman-teman. Jadi kelihatan putih ya. Yuk, kita aduk-aduk ya, jadi putih. Setelah selesai kita balurin gula halusnya, langsung kita isi ya teman-teman, isi dengan krim sama coklat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sebentar lagi selesai balurin gula halusnya ya teman-teman ya. Sebelum selesai, kita selesaikan dulu ya teman-teman. Ini seperti ini, jadi putih dengan gula halus. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pengisian ya teman-teman.
isi coklat dulu ya teman-teman. Ini sebagian coklat, sebagian vanila ya teman-teman ya. Sebagian coklat, sebagian vanila. Kita isi yang coklat dulu ya teman-teman. Satu persatu ya teman-teman. Ini semuanya sebenarnya kan 3 box ya teman-teman. Jadi 3 box tuh 30 biji ya teman-teman. Kita sebagian isi coklat, sebagian isi vanila ya. Kita berani isi yang vanila ya teman-teman. Kita mulai isi yang vanilanya. Kita isi satu persatu ya teman-teman. Karena majikan saya lagi naik sepeda ya teman-teman. Nah, saya yang dikasih tugas untuk meneruskan ya teman-teman, menyiapkan pesanannya. Oke teman-teman, selesai sudah kita isi semuanya. Kita lanjut bikin boxnya ya teman-teman. Kita bikin boxnya dulu, kita pasang boxnya dulu. Kita tinggal pasang boxnya, kita rakit boxnya, lalu kita gunakan buat packing kuenya. Ini satu box isinya 10 biji ya teman-teman nanti ya. Kita bikin boxnya, merakitnya mudah teman-teman, soalnya udah dicetak, tinggal lipet-lipet aja. Oke teman-teman, kita mulai packing di plastik ya teman-teman. Satu persatu kita masukkan di plastik. Kita packing di plastik biar aman. Lalu kita masukkan di box ya teman-teman. Kita packing plastik dulu. Kita lipat.
lem N, plastiknya ada lem N, kita masukin di bawah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya ya teman-teman. Sebelum pamit undur diri, saya banyak ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa pula di share ya teman-teman. Jangan lupa juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.